Okey, senarai atlet ini yang ditanya-tanya oleh media. Pertama adalah Datuk Azizul Hasni Awang. Okey, untuk berbicycle. Dan justifikasi kita telah tulis di sana, beliau merupakan pemenang pingat perak di Temasha Olimpik 2020. Keduanya adalah Muhammad Shah Firdaus bin Sahrom, berbicycle juga, ranking dunia beliau sekarang nombor 10. Nombor 3, Lizzie Jia untuk badminton, ranking dunia nombor 4. Atlet keempat, Aaron Chia dan So Wee Yik, badminton, ranking mereka sekarang nombor 2 di dunia. 6 dan 7, Ong Yu Sin, Teo Yi Yi, badminton, ranking dunia nombor 8. 8 dan 9, Pearly Tan Tina, ranking dunia nombor 8 untuk bergu wanita. Atlet 10 dan 11, Tan Kian Ming, Lai Pei Jing, ranking dunia nombor 7, mixed doubles. Atlet 12 dan 13, Go Soon Huat, Siobhan Lai Jimmy, ranking dunia nombor 10, mixed doubles. 14, Datuk Pandalela, okay, untuk aquatic terjun, pemenang pingat gangsa. Dan nombor 15, Nodapita, pemenang pingat gangsa juga. So, kita ada jumlah atlet sekarang 15 yang telah dikenal pasti mengikut kriteria dua kriteria yang telah kita senaraikan. Penyelaras Encik Stuart berserta Datuk Nicole David, Datuk Wira Lee Chong Wei dan Datuk Menawan akan memulakan pertemuan bersama atlet Road to Gold dan jurulatih mereka dalam masa sebulan untuk mendengar keperluan top up yang diperlukan oleh mereka dan mendapatkan persetujuan serta komitmen mereka untuk mengikuti program Road to Gold ini. Kalau kita tak dapat persetujuan mereka untuk komit, susah juga, dan jurulatih mereka juga perlu bersetuju.